bahagia, salam sejahtera saudara. Selamat menyaksikan kejohanan bola sepak piala FA Malaysia dari Stadium Darul Aman. Pertemuan di antara Kedah Darul Aman FC bertemu dengan Sain FC, pasukan daripada Negeri Sembilan. Satu gerakan menarik sekarang ini. Di sebelah kiri dapat kita lihat sekarang ini bagaimana. Satu hantar, satu cutback, peluang, satu rembatan yang berjaya dilakukan. Rembatan kaki kiri. Kita dapat lihat bagaimana rebatan dilakukan oleh Fazrul Daniel tadi, melambung tinggi sedikit di atas palang gol. Kedah cantik, satu turning. Peluang sekarang ini bagaimana? Satu peluang rebatan yang dilakukan dan gol. Kita dapat lihat bagaimana Muhammad Fayad berjaya melepaskan diri untuk menghasilkan jaringan kepada pasukan Kedah pada minit yang ke-18 ini. Sememangnya itulah kelebihan yang dimiliki oleh Fayad, antara penyerang pasukan Kedah, penyerang muda yang sedang meningkat naik antaranya, mencari Azmi Azhar. Lepas Azmi, Fayad, satu rembatan dan itu dia cantik. Rembatan gol yang kedua untuk pasukan Kedah sekali lagi menerusi Muhammad Fayad pada minit yang ke-47 ini. Cantik sekali rembatan itu daripada kawasan Kota Melati. Seperti yang saya katakan tadi di separuh masa yang pertama, pemain yang perlu diberikan pujian kerana kita katakan amat gigih, Azmi Aris yang berjaya merampas bola itu tadi. Amir Azhar cuba mencari Aiman Afif. Jadi asak di situ. Peluang, pintu gol sudah terbuka dan itulah dia gol yang ketiga menerusi Amir Azhar. Kesilapan benteng pertahanan pasukan Sains FC. Apa yang dilakukan oleh benteng pertahanan pasukan Sains FC itu tadi. Azmi cuba terus. Masuk. Gol yang keempat untuk pasukan Kedah. Cantik rembatan ke penjuru sebelah kanan yang dihasilkan oleh Azmi Azhar untuk sekaligus jaringan yang kedua untuk Azmi Azhar pada perlawanan pada malam ini. Ke sebelah kiri sekarang ini, Amir Azhar. Hantaran yang baik, lepas Fayad ke tengah. Kurang kemas, tetapi bola dapat dikawal oleh Ajnan. Tidak offside Fayad. Masih lagi Fayad, cantik kawalan Fayad. Bagaimana cuan terus, dapat ditampan di situ oleh Jibril Kamarun. Taran Zuhami pula kurang kemas. Cantik gerakan dari Fayad sekali lagi. Cuba untuk mencari hat-trick. Al-Hafiz akan mengambil sepakan ini. Cubaan terus. Oh, sedikit tinggi walaupun ditolak keluar ataupun terkena palang gol sebenarnya. Satu cubaan yang baik yang dilakukan oleh Al-Hafiz Harun. Dan itulah dia wisai penamat yang ditiup oleh Muhammad Fusair Mat Saleh. Sekaligus menandakan berakhirnya perlawanan pusingan pertama Piala FA di antara Kedah Darul Aman FC bertemu dengan pasukan pelawat Sains FC daripada Negeri Sembilan. Untuk kedudukan Kedah mencatatkan kemenangan selesa dengan 4-0.